duduk jongkok aja. Oke, siapa? Baik. Biar keluar, Pian. Terima kasih kepada sahabat dan rekan. Masuk Mbak, udahnya Mbak. Jurnalis. Ipo aman dia. Udah. Dan online. Oke. Kita patut bersyukur kepada Elohim karena pada siang hari ini Majelis Hakim selaku wakil Tuhan telah memberikan vonis yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya katakan ini adalah kemenangan gilang gemilang kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Mana hakim mendengarkan aspirasi kita. Dari dulu saya katakan saya berdoa dan bermohon supaya putusan terhadap Barada Richard Eliezer harus di bawah 5 tahun. Ternyata hakim lebih bijaksana lagi. Dia memberikan 1 tahun berapa tadi? 6 bulan. Tahun 6 bulan. Artinya masa depan dia masih bagus. Dia masih berhak menjadi anggota Polri. Kita doakan dia, kita dukung dia. Bila perlu kita sekolahkan. Supaya dia menjadi pemimpin polisi yang baik. Kira-kira itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sukses buat kita semuanya. Biarlah marhum Yosua melihat dari keluarganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Amin. Eliezer pakailah Tuhan yang menghakimi. Amin. Tuhan yang melihat. Amin. Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Walaupun Eliezer menghujani anakku dengan peluru yang sangat panas, imannya panas itu. Saya menyerahkan dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan. Amin. Amin. Sama-sama menyaksikan bahwa Majelis Hakim telah memberikan keadilan buat almarhum Yosua. Keadilan itu kepada vonis yang terjatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Ferdi Sambo, Putri Cenrawati, Riki Rijal, Kuat, dan juga Eliezer. Kita juga tidak melupakan apa yang sudah dilakukan Eliezer ya, terhadap Yosua, tapi juga kita tidak pernah melupakan kejujuran kebenaran sampaikan Eliezer yang membuat perkara ini terang. Kita mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Selatan dan kita berharap jaksa juga tidak melakukan upaya banding terhadap putusan ini sebagai bentuk penghargaan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator. Demikian, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hakim yang telah memutus dengan seadil-adilnya yang seringan-ringannya. Karena kita ketahui bahwa hakim adalah wakil dari Tuhan, kita keluarga sudah mempercayakan sepenuhnya kepada hakim. Semoga hakim yang memvonis ini keluarganya dilindungi, diberkati ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari roh-roh jahat. Terima kasih. Amin.